menurut saya dokter itu adalah satu profesi yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi manusia di muka bumi ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi pada saat si dokter itu sudah disumpah menjadi dokter, maka dia sudah mewajibkan dirinya untuk menjadi penolong sesama, yang artinya di mana dia sudah mengabdikan dirinya menjadi penolong umat. Bukan hanya sebagai penyedia pelayanan dan perawatan kesehatan biasa, melainkan kita pelayanan didasarkan rasa peduli dan empati pada pasien maupun orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan untuk mengupayakan kesembuhan buat pasien yang sedang sakit dan memberikan sesuatu yang terbaik buat pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Buat saya, kesembuhan pasien memberikan sukacita yang lebih apapun yang saya rasakan. Tapi saya juga belajar untuk tetap rendah hati. Karena saya tahu bahwa semuanya itu bukan berasal dari saya. Dan sebuah precious moment bisa nemenin dan jadi saksi pasien perjalanannya dari yang sakit, terus bisa sembuh, bisa melakukan aktivitas biasa. Dan benar-benar ada rasa puas buat kita, gitu, karena bisa menolong. Karena kebahagiaan mereka merupakan kebahagiaan saya juga, karena saya bisa melihat dan berhasil untuk menyembuhkan pasien. Selamat Hari Dokter 24 Oktober 2022. Selamat Hari Dokter Nasional. Selamat Hari Dokter Nasional. Selamat Hari Dokter, saya ucapkan bagi seluruh teman sejawat sekalian. Mari kita sama-sama terus melayani masyarakat Indonesia dengan semangat. Dan jangan lupa untuk tetap memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan dan tetap rendah hati. Selamat berbakti dan semangat untuk mengabdi. Semoga kita selalu maju dalam dunia kesehatan di Indonesia. Dan juga kita tetap semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan di bidang kesehatan ke depannya. Tetap melayani dan selamat Hari Dokter. Oke, baiklah, sebelum kita memulai webinar kesehatan kita bersama narasumber, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Dr. Beni Utomo. Oh ya, kata sambutan dari Nurse Dwi Rohayani, SCAP, NCAP, Kepala Humas Marketing Rumah Sakit Umum UPI. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Ya, jelas Bu, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Rumah Sakit UKI, saya mewakili Direktur Utama Rumah Sakit UKI, mohon maaf karena direksi kami saat ini sedang ada review di yayasan. Jadi tidak bisa bersama dengan kami, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami secara khusus untuk narasumber kita yang luar biasa. Pada siang hari ini, Dr. Abitner Gultom, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, yang siang hari ini akan menyampaikan tentang bagaimana menopause itu. Dan ini menjadi topik menarik khususnya untuk sahabat kami, Rumah Sakit UKI, dan secara khusus untuk sobat wanita. Supaya kita semakin memahami bagaimana kita ketika wanita sudah di masa menopause, apa yang menyebabkannya, bagaimana gangguannya, dan tentunya apa yang harus kita atasi. Dan ini satu topik yang cukup menarik juga dalam rangka hari menopause sedunia. Oleh karena itu, makanya kami mengambil topik ini. Siap hadapi menopause. Dan kita percaya sebagai sahabat Rumah Sakit UKI, khususnya sahabat wanita, tentunya kita akan alami ini, bagi yang belum akan mengalami, dan bagi yang sudah mendapat menopause, apa yang akan kita lakukan.
Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Abid sebagai narasumber dan semua sahabat kami, sahabat Rumah Sakit UKI, para partisipan yang saat ini hadir, sudah 70 kami lihat partisipan. Terima kasih untuk bisa bersama-sama dalam acara webinar pada siang hari ini dan semua tim Humas Marketing yang sudah juga merange acara webinar ini. Juga terima kasih buat Bidan Dewi yang juga menjadi moderator pada siang hari ini. Demikian untuk sambutan saya, dan dengan demikian hari Kamis kesiak tuh kita mulai, kita buka untuk dengan demikian kita akan buka webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih Bu atas kata sambutannya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian pastinya sudah pada tidak sabar ya Bu untuk kita sama-sama mendengarkan peristiwa atau paparan informasi kesehatan yang penting sekali dari narasumber kita hari ini. Saya ingin memberikan informasi bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap bertanya di kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab, setelah sesi materi, kita akan membahas dengan pertanyaan terbaik. Sebelumnya, narasumber akan menyampaikan materinya. Izinkan saya membacakan sisi dari narasumber, yaitu Dr. Abid Merbultom, SPOG. Di mana beliau berpendidikan di Universitas Sang Ratulangi, Manado, Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, di tahun 2005 sampai 2009 dan di Universitas Kristen Indonesia Jakarta Fakultas Kedokteran di 1992 sampai tahun 2000. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2009 sampai sekarang sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit Karunia Pasti Jakarta 2014 sampai sekarang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dan pembimbing klinik RSU FK UKI Jakarta Timur 2022 sampai sekarang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Antam Medika tahun 2022 sampai sekarang sebagai anggota LARS DHP, 2015 sampai 2017 sebagai ketua Badan Koordinasi Pendidikan SKUPI, 2012 sampai 2017 sebagai dokter praktek objek di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, 2009 sampai 2014 dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RSIA Selasih Medika 2009 sampai 2012 dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Jakarta. Tahun 2000 sampai 2005 sebagai kepala bagian sosiomedis RSU FK UPI. Nah, terima kasih Dok untuk sekarang kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh Dr. Abid Merbultom SPOG tentang siap menghadapi menopause. Dipersilakan Dr. Abid Mar. Baik, terima kasih pada moderator Bidan Dewi dan kepada perwakilan dari manajemen Ibu Nars Dwi Rohayani. Dan selamat siang buat kita semua. Sekarang kita akan masuk ke topiknya mengenai siap hadapi menopause yang memang satu siklus yang tidak bisa dibantah yang akan bisa dialami oleh seorang wanita. Karena dalam satu fase, menopause adalah satu hal yang memang harus dihadapi. Ya, kita masuk ke pendahuluannya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, dokter. Baik, terima kasih. Ya, apakah sudah terlihat materinya?
Ya. Sudah, Dok. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, sebagai pendahuluan kita akan bicara mengenai siklus dari seorang wanita itu bagaimana ya. Jadi menopause sendiri atau dalam siklus kehidupan seorang wanita ada satu fase menas di mana dia akan pertama kali haid, kemudian ada fase kehamilan, ada satu fase persalinan, dan ada menopause. Definisi menopause sendiri adalah suatu hal yang terjadi secara alami, secara hormonal pada wanita, yang terjadi pada usia 45 hingga 55 tahun. Nah, ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada baik fisik pada wanita tersebut. Ya, misalnya ada perubahan penampilan fisik, ada kondisi psikologis, ada perubahan atau penurunan hasrat seksual, hingga ada penurunan kesuburan. Nah, hal ini biasanya sangat mengganggu bagi seorang wanita dan dibutuhkan dukungan dari suami atau dari teman-teman dan keluarga. Ya, kita lihat dari epidemiologinya untuk Asia, menurut WHO pada tahun 2025, itu jumlah wanita menopause di Asia akan mengalami peningkatan dari 107 juta jiwa menjadi 373 juta jiwa. Nah, di Indonesia itu pada tahun 2017, wanita usia atau umur 30-49 tahun dengan menopause mencapai 16,1% dengan jumlah sekitar 28.767 wanita. Dan dari Kemenkes kita, Republik Indonesia, memperkirakan tahun 2020 terdapat 262,6 juta perempuan dalam usia menopause. Nah, ini kan kadang-kadang kita di masyarakat ada nggak sih mitos atau bukan sih dokter ada hal-hal seperti ini. Nah, saya coba bantu mitos atau bukan. Menopause menyebabkan hilangnya ingatan. Nah, ini mitos, mungkin tidak ada hubungan secara langsung, ya. Hilang ingatan itu mungkin disebabkan memang adanya proses penuaan dari jaringan otak dari wanita tersebut. Jadi bukan karena menopause itu. Jadi memang karena ada proses penuaan di situ. Kemudian menopause mengganggu mood. Nah, ini mitos di masyarakat. Mungkin tidak itu yang menyebabkan menopause itu tidak menyebabkan langsung gangguan mood. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan menopause itu mengalami satu gejala keringatan berlebihan saat tidur pada saat menopause, sehingga merusak kualitas tidur dari wanita tersebut dan menyebabkan gangguan mood. Kemudian yang ketiga, orang yang menopause tidak bisa berhubungan seksual. Nah, ini juga banyak di masyarakat seperti itu. Tapi pada kenyataannya, memang pada saat menopause ada hormon yang kita sebutkan estrogen itu menurun, sehingga mengurangi keinginan seksualnya, ya, ditandai dengan adanya kekeringan pada lapisan vagina. Namun hubungan seksual bisa tetap dilakukan dengan memberikan lubrikan atau adanya terapi hormon. Kemudian menopause mengharuskan seseorang menerima hormon tambahan. Ya, faktanya hormon replacement therapy atau HRT menjadi tata laksana untuk keluhan atau simptomatik ya, yang terjadi pada menopause. Namun efek samping HRT mengubah keseimbangan hormon, sehingga klinis menentukan apakah seorang klinisi akan menentukan apakah seorang yang menopause ini layak atau tidak diberikan hormon pengganti dari terapi ini, gitu ya. Oke. Sedangkan kita tahu untuk definisinya sendiri adalah menopause adalah berakhirnya suatu siklus menstruasi pada seorang wanita yang terjadi secara alami. Biasanya terjadi pada wanita memasuki usia 45 tahun sampai 55 tahun. Kecuali ada tindakan operatif, berarti bukan alami ya, seperti pengangkatan rahim. Kalau ini kita bicara yang alami.
Seorang wanita dikatakan tidak menopause bila tidak menstruasi lagi. Ya. Minimal 12 bulan. Ya. Right. Oke, ini gambaran dari rahim, organ genitalia interna. Ada liang vagina, ada rahim sendiri, ya. Kemudian ada saluran tuba, kemudian ada sel telur atau apa ovarium. Right. Nah, kita cari etiologinya, kira-kira apa sih penyebabnya. Menopause yang alami, kita bicara yang alami, didefinisikan sebagai penghentian permanen menstruasi akibat hilangnya aktivitas dari folikel ovarium atau sel-sel ovarium. Menopause alami dianggap telah terjadi bila setelah 12 bulan secara berturut-turut, ya, di garis bawahi, secara 12 bulan berturut-turut tidak haid atau yang kita sebutkan amenore, yang tidak disertai dengan penyebab patologis atau fisiologis lain. Nah, ini etiologinya. Kalau untuk perubahan folikel, ya, sepanjang hidup seorang wanita mulai dari kandungan dan berakhir setelah menopause, penurunan yang progresif dari jumlah folikel ovarium. Proses kehilangan folikel dalam rahim yaitu atresia folikel yang cepat, yang mengecil, tidak terjadinya folikel yang tidak baik, yang tidak sehat. Kemudian folikel yang tersisa jumlahnya terbatas tanpa perkembangan folikel baru. Yang ini yang tidak disupport oleh hormonal. Sedangkan untuk perubahan hipotalamus, pada masa menopause, estrogen dalam tubuh lebih banyak dihasilkan. Bukan dalam bentuk estradiol, melainkan jenis estrogen. Sehingga ovarium menjadi kurang tanggap terhadap rangsangan dari hormon, terutama sin hormon dan follicle stimulating hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau otak. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan, faktor resiko apa sih yang membuat menopause? Ya? Nah, beberapa penelitian menyebutkan ada hubungannya antara ras atau etnis terhadap menopause. Dari hasil penelitian, wanita kulit putih mungkin mengalami menopause di usia yang lebih tua. Kemudian riwayat reproduksi, usia dini saat menarik atau haid pertama kali kurang dari 11 tahun akan mengalami 32% peningkatan resiko menopause dini. Jadi kalau dia haid pertamanya kurang apa usianya kurang dari 11 tahun, 32% dia akan mengalami menopause lebih cepat. Kemudian apalagi faktor resikonya, berat dan massa tubuh. Kemudian ada lagi kesehatan kardiovaskular premenopause. Ini yang lebih buruk dapat mempengaruhi timbulnya menopause, ya. Jadi itu. Kemudian ada aktivitas fisik dan diet yang dikaitkan dengan konsentrasi hormon reproduksi yang rendah dan frekuensi ovulasi dan dikaitkan dengan usia lanjut saat menopause. Kemudian apa faktor resiko lain? Yang mengkonsumsi alkohol, merokok, dan mungkin adanya kasus-kasus turunan atau genetika. Oke, kemudian kita apa sih tahapan menopause yang sebelum terjadinya menopause ini? Menurut Stage of Reproductive Aging Workshop, menjadi tiga fase, yaitu perimenopause, menopause, dan postmenopause. Premenopause merupakan fase di mana menstruasi mulai tidak teratur, ya, antara 45-55 tahun dengan peredaran haid yang memanjang dan relatif banyak. Fase ini ditandai dengan folikel dalam ovarium mulai berkurang dan berhenti memproduksi estradiol, sehingga kelenjar hipofisa berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Jadi pada kondisi premenopause ini kadang haidnya banyak, kadang tidak haid, kadang sedikit-sedikit, jadi tidak stabil. Kemudian bisa juga menyebabkan kadar FSH dan LH dan estrogen bervariasi meningkat dan menurun. Ya. Ini menyebabkan wanita mulai merasakan gejala vasomotor atau keluhan menopause. Untuk menopause sendiri, yaitu saat haid terakhir atau berhentinya menstruasi, ini juga terjadi di antara usia 56 sampai 60 tahun.
dikatakan jika dalam 12 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi dan tidak disebabkan oleh hal patologis. Maksudnya hal patologis mungkin ada riwayat operasi anak rahim oleh karena mungkin tumor dari mioma uteri. Kemudian jumlah folikel yang mengalami atresia terus meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel yang cukup dan produksi estrogen berkurang dan tidak terjadi haid lagi. Pada fase menopause kadar FSH akan tinggi dan kadar estradiol rendah. Kemudian ada perimenopause ditandai dengan terjadinya peningkatan irregularitas dari siklus menstruasi tanpa melewati periodenya. Jadi ini ada tahapan-tahapan tadi, ada perimenopause, ada menopause, dan postmenopause. Lanjut. Untuk postmenopause sendiri itu dikatakan postmenopause setelah 3-5 tahun mengalami menopause, yaitu antara usia 60 tahun ke atas. Di fase postmenopause, ovarium tidak berfungsi lagi dan kadar gonadotropin akan meningkat. Ya, jadi ini akan meningkat sehingga kondisinya memang berhenti haid ya, setelah 3-5 tahun. Walaupun menopause merupakan peristiwa fisiologi tubuh yang terjadi secara normal dan alami, akibat dari bertambahnya usia dan biasa terjadi pada wanita paruh baya, menopause sendiri memiliki implikasi kepada kesehatan. Ya, sebelum wanita mengalami menopause telah terjadi perubahan anatomis pada ovarium. Ya, ini istilah kedokterannya sklerosis vaskular, kemudian pengurangan jumlah folikel primordial dan penurunan aktivitas sintesa hormon steroid. Penurunan hormon estrogen dimulai pada awal masa klimakterium, makin menurun pada menopause serta mencapai titik terendah pada saat pasca menopause atau postmenopause. Kemudian menurunnya kadar estrogen sehingga perubahan fungsi fisiologis. Perubahan fungsi fisiologis ini apa aja? Gangguan neurovegetatif, gangguan psikis, gangguan somatik, dan siklus haid. Nah, apa sih efek urogenitalnya? Jadi vaginanya akan menjadi kering, kemudian terasa terbakar, iritasi, dan dispareunia meningkat ya pada fase transisi menopause. Gejala lain bisa nyeri berkemih, tidak bisa menahan kemih atau urgensi berkemih, dan infeksi saluran kemih. Saat fase transisi menopause, ya ini ada dispareunia, libidonya berkurang, kapasitas gairah berkurang, dan kesulitan mencapai orgasme. Nah ini kita lihat ya, kita bisa nanti share ya, agaknya. Oke. Patofisiologi transisi menopause. Adanya perubahan ovarium. Terdapat perbedaan anatomi pada wanita pasca menopause. Volumenya lebih kecil. Kurangnya kista folikel. Peningkatan folikel atretik dan corpora albicans yang persisten. Perubahan endometrium biasanya terjadi penebalan endometrium. Oleh karena peningkatan proliferasi dan disorganisasi jaringan endometrium. Jadi dalam satu fase wanita itu mempunyai 3 siklus. Kalau dia sudah mengalami haid, ya, jadi ada siklus haid, kemudian sekresi, dan fase proliferasi yang di sini. Jadi ini ada terjadi peningkatan proliferasi. Kemudian pasca menopause tidak ada estrogen, sehingga menyebabkan atrofi dan perubahan kistik. Nah, perubahan saluran urogenital yang tadi apa namanya tidak bisa menahan berkemih, ya, infeksi saluran kemih, ya. Ini adanya penurunan vaskularisasi, sehingga penurunan otot, penurunan lapisan-lapisan dari epitelnya, peningkatan timbunan lemak, sehingga menyebabkan iritasi atau rasa terbakar, gatal, dan kurangnya pelumasan. Jadi kering. Kalau kita kulit kita kering, biasanya kita akan merasa gatal. Kalau kita gatal, kita garut, akan iritasi, dan akhirnya akan terasa infeksi di situ.
peningkatan trauma jaringan dan perdarahan. Kemudian menurunnya glikogen dan asam laktat, sehingga pH-nya berubah menjadi basa. Nah, kalau udah berasa, ya rentan terjadinya infeksi. Kemudian lemahnya struktur ligamen dasar panggul, sehingga meningkatnya inkontinensia dan prolaps struktur panggul wanita, vagina pasca menopause. Nah, faktor fisiologi transisi menopause, ya kita bisa lihat ada perubahan pada vagina tadi, ada pada saluran kemih, nah ini ada perubahan pada payudara. Struktur duktus dipengaruhi oleh estrogen, maksudnya ada saluran dalam payudara itu dipengaruhi oleh estrogen. Sedangkan struktur lobural dipengaruhi oleh progesteron. Penurunan kadar serum keduanya pada periode pasca menopause, sehingga menghilangkan volume, sehingga penggantian jaringan payudara padat dengan jaringan adiposa. Ini, oke, kita lanjut bagiannya itu. Kemudian, transisi menopause akhir dan pasca menopause dini. Gejalanya apa sih, dokter? Nah, ini salah satunya adalah hot flush. Adanya sensasi panas di tubuh yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian bisa dirasakan berkeringat diikuti dengan menggigil. Biasanya muncul pada tubuh bagian atas. Dan ini bisa berlangsung selama 1-5 menit. Lebih sering terjadi pada malam hari. Biasanya dipicu oleh stres, lingkungan yang hangat, dan makanan yang pedas. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat? Perubahan kulit. Ya, biasanya karena pada wanita, estrogen itu ditimbun di bawah kulit, sehingga kulit wanita itu lebih halus dari pria. Penurunan kandungan kolagen menyebabkan penipisan dan hilangnya elastisitas kulit, sehingga kulit akan menjadi kering, menyebabkan penurunan sekresi kelenjar sebasea dan penurunan vaskularisasi. Kemudian ada juga gangguannya ke tulang atau kuban tulang. Penurunan estrogen atau hormon estrogen menyebabkan peningkatan pembentukan osteoblast, sehingga resorpsi tulang lebih besar dibandingkan pembentukan tulang. Jadi biasanya mengalami osteoporosis primer. Oke, kita lihat manifestasi kliniknya. Untuk wajah, penipisan serta pengurangan elastis kulit dan banyak keringat. Untuk vasomotor, kenaikan suhu inti tubuh. Untuk urogenital, itu berkurangnya elastisitas vagina dan menonjolnya meatus uretra. Bagaimana kita menegakkan saat seorang wanita itu sudah mengalami menopause? Ya? Jangan gunakan tes FSH serum untuk mendiagnosa menopause pada wanita yang menggunakan kontrasepsi kombinasi. Jadi kontrasepsi kombinasi itu maksudnya yang menggunakan mungkin KB suntik, ya seperti itu, karena di dalam KB suntik itu mengalami mempunyai kandungan hormon di situ. Kemudian wanita lebih dari 50 tahun yang menggunakan kontrasepsi progesteron saja yang amenore dapat menormalkan kadar FSH mereka. Pada wanita yang menggunakan Mirena atau Yuserta, kontrasepsi hormonal mereka tidak akan mempengaruhi hasil darah FSH. Jadi mungkin ini yang menggunakan IUD bisa ya, tidak akan mengganggu FSH dalam darah. Pada wanita sehat berusia lebih dari 45 tahun dengan gejala menopause tidak perlu tes lab untuk mendiagnosis. Nah, biasanya kita kalau perimenopause itu berdasarkan gejala vasomotor dan menstruasi yang tidak teratur. Biasanya wanita akan datang dengan usia lebih dari 45 tahun, akan mengeluh, dok kok haid saya enggak teratur sekarang. Kadang banyak, kadang saya enggak haid dalam 2 bulan, kadang hanya flek, seperti itu ya. Kemudian menopause pada wanita yang belum menstruasi selama 1 tahun, atau tidak dengan kontrasepsi hormonal. Jadi kalau dia menopause pada wanita, dia akan bilang, dok saya enggak haid dalam 1 tahun ini. Dan dia tidak menggunakan kontrasepsi hormonal. Kemudian, nah ini, kemudian menopause pada wanita tanpa rahim yang dengan operasi histerektomi.
Ini kita lihat berdasarkan gejala nanti. Bagaimana dok cara mengobatinya seperti itu kan? Ya, yang kita kenal sampai saat ini adalah terapi sulih hormon. Apa sih itu terapi sulih hormon ya gitu ya pada menopause? Adalah pengobatan yang paling efisien untuk gejala sindrom klimakterik akut dan untuk pencegahan defisiensi estrogen jangka panjang yang efisien. Ya, jadi untuk wanita menopause yang berusia kurang dari 60 tahun atau setelah menopause, kurang lebih 10 tahun menopause dengan vasomotor simptom ya, yang mengganggu, yang tidak memiliki kontraindikasi atau risiko kanker kardiovaskular atau payudara, dan bersedia menjalani terapi hormon menopause, maka bisa memulai untuk terapi estrogen. Nah, ini untuk yang tadi yang saya bilang, dia mengalami menopause karena pengangkatan rahim. Nah, dia boleh menggunakan terapi estrogen. Tapi bila masih memiliki rahim, dia harus melakukan terapi estrogen ditambah dengan progesteron. Nah, ini jadi kita lihat ya, kontraindikasinya, jadi jangan diberikan kalau ada kanker endometrium, ya, kanker payudara aktif, penyakit hepar, trombosis vena, penyakit jantung, ya, diketahui atau diduga hamil, jangan gunakan itu ya, obat-obat yang tadi, perdarahan, vagina, yang terdiagnosis atau abnormal. Terapi sulih hormon alternatif, itu dapat diberikan untuk mengurangi gejala seperti insomnia. Biasanya kan tadi biasanya suka berkeringat pada malam hari sehingga kurang tidur ya biasanya. Biasanya kita menggunakan gabapentin, sedangkan untuk wanita dengan gangguan mood yang didominan menggunakan fluoxetine dan paroxetine, dan pada pasien kanker payudara. Nah, ini fluoxetine dan paroxetine ini tidak boleh digunakan karena menghambat efek dari tamoxifen. Ya, jadi kali tidak boleh menggunakan, salah satunya adalah kanker payudara. Jadi TSHA adalah sebuah terapi yang isinya memiliki kandungan progesteron alami. Perempuan yang menggunakan TSHA ini dianjurkan untuk berada di bawah pengawasan dokter ya. Karena berdasarkan survei dari Women Health Initiative, akibat TSHA terbukti lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ini ya kita lihat ya, kalau dalam bentuk obat, estradiol, itu valerat, dosisnya 1-2 mg per hari, biasanya kita, nama dagangnya itu Prodinova atau Cicloprodinova. Kemudian ada conjugated estrogen itu 0,3 mg sekali sehari. Nama produknya di luar Estero. Ya, untuk gel biasanya dia kan akan mengalami rasa kering pada vagina pada saat berhubungan, bisa dioleskan estrogel ya. Kemudian ada vagina cream namanya Ovestin ya. Kandungannya ada estriol. Komplikasi apa sih yang bisa menyebabkan dari komplikasi apa komplikasi yang disebabkan oleh menopause dan obat-obat tadi, yaitu penyakit kardiovaskular, kadar estrogen menurun, vasokonstriksi pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Depresi ya tadi yang kita sudah sebutkan adanya hot flash, berkeringat malam hari sehingga menyebabkan menurunnya hasrat seksual sehingga menimbulkan depresi. Sehingga kalau sudah depresi, biasanya kualitas tidur pun akan terganggu. Kemudian apalagi komplikasinya osteoporosis. Ini karena kadar estrogen yang menurun, sehingga penurunan dari densitas dari tulang. Sehingga 25,7% wanita menopause mengalami fraktur akibat osteoporosis. Kesimpulannya apa? Jadi menopause adalah masa di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi yang disebabkan oleh karena penurunan kadar estrogen yang biasanya 12 bulan secara berturut-turut ya.
Kemudian menopause terjadi secara bertahap dan ditandai oleh gejala-gejala klinis yang tadi hot flush, berkeringat malam, rasa kering atau panas pada vagina, ya seperti itu. Kemudian depresi, ya. Perubahan hormonal dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada wanita sehingga perlu adanya dukungan oleh suami dan keluarga. Edukasi yang baik dapat membantu mengatasi dampak negatif menopause lebih dini. Itu saja dari saya materinya. Mungkin nanti kita bisa bahas dalam tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dokter sudah memberikan materi yang sudah disampaikan tentang menopause. Ya, ini sangat penting buat kaum hawa ya. Kita akan pastinya akan mengalami menopause. Luar biasa buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Dr. Abisma sebagai narasumber. Nah, paparannya sangat edukatif dan menambah banyak informasi buat kita semua, khususnya untuk kaum hawa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi question and answer, di mana saya akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih dan nanti langsung dijawab oleh narasumber Dr. Abidmer. Sebentar Ibu Bapak hadirin semuanya, kita akan memilih, karena terlalu banyak pertanyaan, jadi kita akan memilih beberapa tanya jawab. Ya, untuk Mbak Nina, dok, jika wanita umur di atas 45 tahun dan maniak sekali dengan kopi, apakah itu tidak bisa dihilangkan? Apakah bisa mempengaruhi menopause dan keropohan pada tulang wanita jika nanti hormon estrogennya menurun? Dan apakah wanita yang sering hamil dan melahirkan lebih lambat menopause? Terima kasih. Ya, boleh Dr. Abidmer menjawabnya atas pertanyaan Mbak Nina. Baik, terima kasih kepada Bu Nina. Jadi, wanita umur di atas 45 tahun dan banyak sekali dengan kopi. Saya juga kopi suka sekali itu kalau udah mau operasinya menghilangkan ngantuk ya, katanya seperti itu. Ya, dari studi penelitian tentang kafein dan gejala menopause umumnya memberikan hasil yang bertentangan. Ya. Namun dalam sebuah penelitian, peneliti menemukan hubungan antara penggunaan kafein dan gejala vasomotor yang mengganggu. Ya, jadi maksudnya hubungan langsungnya tidak ada, tapi lebih ke arah gangguan vasomotor. Para peneliti menemukan bahwa wanita pasca menopause yang secara teratur minum minuman berkafein seperti kopi, teh, atau soda mengalami gejala vasomotor yang lebih mengganggu daripada wanita pasca menopause yang tidak menggunakan kafein. Hubungan yang sama tidak terlihat pada wanita premenopause maupun menopause. Jadi kafein sebenarnya lebih mengganggu ke vasomotornya. Ya, jadi sebenarnya kalau beberapa peneliti tidak menemukan adanya hubungan. Tapi karena dia minumnya sudah setelah menopause, kemudian dia minum kopinya kuat, malah memperburuk kondisi gangguan dari vasomotor tersebut. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Kemudian pertanyaan. Ya, terima kasih dok atas jawaban dari pertanyaan Mbak Nina. Selanjutnya pertanyaan Mbak Tika Kartini. Izin bertanya dok, saya pernah mendengarkan kalau seorang wanita yang infertil atau tidak memiliki anak itu masa menopause-nya lebih cepat dibandingkan ibu-ibu yang sering melahirkan. Apakah itu benar dok? Silakan dok. Tika Kartini, mungkin seorang wanita yang tidak memiliki anak
masa menopause-nya lebih cepat gitu ya. Sebenarnya korelasinya kurang juga seperti itu, karena menopause adalah suatu proses alami yang akan dialami oleh seorang wanita, di mana dia, tadi kan kita sudah bicara tadi bahwa menyebabkan menopause dini adalah bila dia mengalami haid kali kurang akan menyebabkan seorang wanita mengalami menopause dini. Yang tidak ya, mohon maaf, Dokter Abimar, ini saya karena berhalangan dengan jaringan. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu hadirin. Apakah sudah terdengar kembali? Ya, baik. Ya, kita lanjut. Silakan moderator. Oh, lanjut. Oke, terima kasih Dok atas jawaban dari Mbak Tika Kartini. Selanjutnya pertanyaan dari Arsila dari Jawa Barat. Izin bertanya Dok, mengapa wanita lebih rentan depresi saat memasuki masa menopause? Silakan Dok. Pada saat memasuki masa menopause ya, ini menopause ini Dok pada seorang wanita sangat berat ya, karena kadang-kadang perubahan fisik, perubahan psikologis ya, itu akan mengganggu dia sehingga dia tidak siap mengalami stres atau depresi. Ya, salah satu dampak dari menopause itu adalah depresi. Sehingga kondisi stres tersebut mempengaruhi respon imun seseorang ya. Jadi bisa stres dan depresi. Menopause telah diketahui dapat menyebabkan perubahan suasana hati ya. Jadi kalau wanita tuh memang hebat, setiap bulan itu didatangi, setiap bulan didatangi oleh bulan yang haid seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi haid kita jangan dekat-dekat gitu, takut kita ya bisa marah-marah. Tapi setelah haid dia merasa wah, dia sudah senang dong sebagai seorang wanita, sudah hormonnya sudah stabil kembali. Nah, fase menopause itu tidak terjadi. Jadi dia emosi kadangnya toplas sehingga menyebabkan terus dia merasa tidak bisa melayani suami dengan baik kembali. Nah, dia stres, mengalami depresi. Nah, biasanya perempuan ini merasakan sangat tertekan ya. Pada perimenopause adalah masa wanita memiliki kadar estrogen yang tidak normal, jadi naik turun kadar estrogennya, kadang tinggi kadang turun ya, sehingga haid juga nggak bagus, kadang banyak kadang sedikit kadang tidak haid ya. Jadi emosi moodnya akan terganggu, jadi lebih ke arah mungkin ke arah kenyamanan seorang wanita itu sendiri yang tadinya dia bisa jalani. Sekarang dia tidak bisa. Tadinya dia nyaman dalam haid tiap bulan dia teratur, dia mulai cemas pada saat mungkin haidnya akan terganggu. Dia waktu itu nyaman bisa melayani suaminya dengan baik, tiba-tiba dia
harus memaksakan dengan kondisi mungkin vagina yang kering, sehingga timbul rasa panas, iritasi, nah itu akan membuat dia menjadi depresi seperti itu. Itu aja, Dokter. Oke, terima kasih, Dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Esther Medan. Izin bertanya, Dok, apakah sewaktu wanita mengalami menopause akan mempengaruhi kesehatan? Saya lanjut lagi ya, Dok, ya. Pertanyaan Ibu Siti Nurjana, biar langsung dua pertanyaan, Dokter langsung jawab. Dari Siti Nurjana, kenapa, Dok, saat seseorang premenopause disarankan untuk mengkonsumsi pil KB dosis rendah? Dipersilakan, Dokter, untuk menjawab dari Esther Medan sama Siti Nurjana. Jadi kalau pada saat masa perimenopause, tadi kita ada di mana kondisi haid tidak teratur, kadang haidnya banyak, kadang haidnya sedikit, kadang tidak haid. Jadi biasanya dokter menyuruh memberikan pil KB sehingga dapat memperlama atau menunda terjadinya menopause dengan berusaha menormalkan kembali siklus haid. Tadi kita lihat produknya adalah seperti Cyclo-Progynova yang diminum setiap hari seperti pil KB supaya kadar estrogen itu bisa dijaga sesuai dengan siklusnya, tidak mendadak naik, tidak mendadak turun. Jadi tujuannya adalah menjaga supaya hormon pada saat wanita itu mengalami fase haid, fase sekresi, dan fase proliferasi tetap terjaga. Sehingga dia bisa menunda sedikit waktu untuk terjadinya menopause. Sedangkan menopause alami itu tidak bisa kita cegah. Dia akan bisa terjadi, bisa akan memang akan dihadapi oleh seorang wanita. Dokter itu mungkin bisa memberikan terapi pada saat di posisi perimenopause. Ya. Sehingga dia wanita itu merasa nyaman, oh saya masih tetap bisa haid secara teratur tanpa adanya gangguan, tanpa adanya masalah. Seperti itu. Gitu kan? Oke. Kayaknya ada beberapa lagi, Dok, tapi kita apa-apa ya, Dok, ya, ada beberapa lagi untuk memberikan pertanyaan yang sudah kita pilih ini dari Mbak Hari. Mas Hari, mohon informasinya apakah gejala-gejala fisikis dan lain seperti iritasi, rasa terbakar, masalah di luar di saluran kemih akan dialami oleh semua wanita pada saat menopause atau setelah menopause. Dari Mas Bagas, Dok, bagaimana membedakan menopause yang gejalanya normal atau tidak normal? Terima kasih, Dok. Itu pertanyaan dari Mas Ari sama dan Bagas. Saya jawab dulu mungkin ya, gejala-gejala psikis dan lain seperti iritasi, rasa terbakar, masalah saluran kemih akan dialami oleh semua wanita. Iya, jadi ini berdasarkan pengamatan dan penelitian serta kuesioner yang diberikan kepada para wanita hamil, wanita yang mengalami proses terjadinya menopause, ya, di mana ada penurunan estrogen sehingga menyebabkan kulitnya tidak lembut lagi, tidak halus lagi, sehingga tidak pede dia. Kemudian dalam berhubungan karena ada penurunan hormon estrogen sehingga terasa kering pada vagina, ya. Tapi itu semua bisa diatasi mungkin dengan pemberian gel tadi kita bisa dengarkan, ya. Kemudian rasa terbakar, iya. Jadi rasa panas. Biasanya pada wanita menopause akan mengalami berkeringat pada malam hari dan itu berlangsung 1-5 menit sebelum. Jadi pada saat ingin istirahat dan dia rasa panas, rasa terbakar seperti itu. Rasa terbakar bisa juga pada saat berhubungan iritasi yang hebat, ya. Kemudian tadi ada gangguan berkemih, ya, urgensi berkemih. Jadi dia kadang tidak bisa nahan pada saat mau buang air kecil. Ya, jadi kemudian bisa juga terjadi infeksi saluran kemih. Nah, itu semua bisa gejala-gejala itu
dirasakan oleh seorang wanita yang mengalami menopause. Menopause yang normal dan tidak normal itu mungkin tidak ada, tapi menopause yang disebabkan alami dan menopause yang disebabkan oleh patologis. Menopause alami akan selalu dihadapi wanita yang seperti tadi kita sudah utarakan, di antara usia 45 tahun sampai 55 tahun. Itu adalah menopause yang memang terjadi secara alami. Tapi bila menopause yang patologis, itu adalah menopause yang disebabkan oleh tindakan operatif. Mungkin pada saat usia kurang dari 45 tahun, dia terdeteksi adanya mioma uteri. Atau mungkin adanya cervix stadium awal. Mungkin akan menjadi pertimbangan oleh dokter kandungannya untuk dilakukan pengangkatan rahim atau histerektomi, seperti itu. Jadi bukan masalah normal dan tidak normal, mungkin menopause yang alami dan menopause yang patologis, seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut ya dok. Pertanyaan dari Ivander. Dokter Agit, saya mau bertanya bagaimana untuk pemenuhan nutrisi untuk wanita yang menopause. Terima kasih. Dari Pak Maruli, izin bertanya Dokter Abid, apakah olahraga teratur atau mengkonsumsi makanan tertentu bisa memperlambat kita mengalami menopause? Dipersilakan dokter menjawabnya. Kita bisa bentuk pemenuhan nutrisi untuk wanita yang menopause. Jadi kita bisa lihat untuk nutrisi, ya kita bisa makan makanan dengan baik, berolahraga, kandungan protein yang cukup, ya. Bisa seperti daging, ya, ayam, ya, kemudian telur, ya, kemudian kacang-kacangan, ya, seperti itu, atau yang mengandung protein itu untuk di intake atau dimakan oleh pada wanita-wanita yang menopause untuk pemenuhan dari protein. Ya, jadi kemudian tapi kita harus lihat juga biasanya pada usia tua ini kan ada juga penyakit penyerta, ya. Penyakit penyerta, dan itu juga harus didiskusikan oleh ahli gizi seperti itu. Jadi kalau untuk mengatasi kan banyak ya, kalau untuk pada kasus-kasus wanita yang menopause mungkin dia ada gangguan anemianya, ya, kemudian gejala osteoporosis tadi, yaitu kandungan kalsium yang tinggi, ya, mengkonsumsi cukup serat, ya, dan mengatasi apa serat itu untuk mengatasi mungkin gejala-gejala konstipasi yang dirasakan oleh seorang wanita, kemudian bisa lakukan dengan olahraga yang teratur dan membatasi asupan dari natrium, ya. Biasanya natrium ini banyak didapat di cemilan-cemilan tuh, cemilan-cemilun, nah, itu banyak tuh sehingga nggak sehat, ya. Oke, kemudian apakah berolahraga teratur atau mengkonsumsi makanan tertentu bisa memperlambat kita mengalami menopause? Ya bisa, ya, bisa. Tadi seperti tadi, berolahraga teratur, intake makanan-makanan seperti kacang-kacangan, protein, daging, ikan, itu bisa. Ya. Tapi memang menopause itu harus dihadapi oleh seorang wanita. Itu prinsipnya. Kita hanya bisa memberikan waktu sedikit lebih lama, tapi menopause itu pasti akan terjadi. Mengapa ada menopause tanpa gejala? Ada banyak keluhan. Terima kasih. Oke. Menopause itu, tadi kan kita sudah sebutkan tadi, mungkin ada dok, mitos nggak sih kalau menopause itu gangguan mood seperti itu? Ternyata gangguan mood itu, ya tadi disebabkan oleh berkeringat. Kemudian dia jadi nggak nyaman. Mungkin untuk mengatasi gejala menopause itu, kita memberikan mungkin ruangan yang nyaman, ya, dengan AC yang baik, ya, sehingga dia nyaman. Berkeringat pun dia nyaman. Kemudian dia berkurang hasrat seksual, dok, gejalanya. Nah, mungkin supaya dia tidak terlalu hilang percaya dirinya, ya kita berikan
supaya dia tidak terganggu hasrat seksualnya atau hubungan seksualnya, yang kita berikan dengan gel tadi sehingga dia tetap merasa nyaman. Jadi kadang-kadang memang perlu berkonsultasi dengan dokter kebidanan supaya seorang wanita itu bisa menghadapi fase menopause ini sehingga gejala yang ditimbulkan bisa diminimalkan seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih dokter. Ada lagi dok, dari pertanyaan dokter Go Petrus Andrianto. Selamat siang dok, mengapa ada yang menopause tanpa tadi gejala? Sudah saya jawab itu. Sudah saya jawab. Oh, sudah dijawab ya dok? Iya, iya. Dari Bu Lisbeth Pardede, apa yang harus dilakukan untuk seorang wanita bila sudah menopause dan kering pada lapisan vagina sehingga akan mempengaruhi hubungan suami istri? Ya, mungkin tadi sudah mendengar di atas ya, tadi sebetulnya ini, bahwa memang salah satu yang ditimbulkan adalah gangguan pada saat berhubungan seksual atau hubungan suami istri. Nah, ya tadi kita hadapi dengan pemberian gel atau pelumas sehingga daerah vagina itu tidak kering, sehingga pada saat berhubungan tidak mengalami iritasi atau rasa terbakar. Seperti jadi dengan pemberian gel gitu, yang dipelumas lagi seperti itu ya. Oke, lanjut dari pertanyaan Kevin, apakah mungkin di usia 30-an seseorang sudah harus angkat rahim dan tentu terjadi menopause dini? Dari pertanyaan Rahmani Lasari, izin bertanya dok, saya Rahmani Lasari ingin bertanya apakah seseorang yang sudah menopause bertahun-tahun dapat mengalami penyakit kista atau miom pada wanita yang sudah lansia? Mohon pencerahannya. Selanjutnya dari Sandi, bahaya nggak dok jika wanita mengalami menopause dini dan wanita yang masih mengalami menstruasi pada usia 50 tahun. Silakan dok dijawab pertanyaan yang tiga orang ini dok. Ya, terima kasih buat Kevin. Apakah mungkin di usia 30-an seorang wanita lah ya sudah harus diangkat rahim dan tentu ya. Jadi salah satu menopause dini yang patologis adalah dengan adanya pengangkatan rahim atau yang kita sebutkan dengan histerektomi. Karena dengan pengangkatan rahim itu tidak, yang pasti tiga siklus atau tiga fase dalam wanita, yaitu siklus haid atau fase haid, fase sekresi, proliferasi tidak terjadi. Ya, jadi perubahan hormonal di situ akan mengganggu sehingga dia akan mengalami menopause dini. Ya, ini jawabannya ya. Seperti itu. Jadi nggak usah 30 tahun misalnya. Dia terdeteksi dengan mioma yang cukup besar dan sudah menembus lapisan intramuralis seperti itu misalnya, atau endometrium ya kan. Ya, besar, cukup besar. Nah, kita harus angkat atau keputusannya harus pengangkatan rahim total. Nah, itu dia pada saat itu dia akan mengalami menopause dini. Ya. Kemudian Ibu Rahma Nilasari, apakah seorang yang sudah menopause bertahun-tahun dapat mengalami penyakit kista atau miom pada wanita yang sudah lansia? Mohon pencerahannya. Oke, biasanya sih kalau dia sudah mengalami fase menopause, semua hormonal akan menurun sehingga tidak terjadi metabolisme hormon yang ada pada wanita normal atau sebelum menopause. Nah, pada saat wanita menopause, semua estrogen, progesteron, semua akan tidak terjadi atau mengalami penurunan. Sehingga pada sel-sel apa, pada folikel-folikel ovarium itu sendiri juga tidak ada pembentukan folikel ovarium yang baru. Sehingga secara logikanya ya tidak mungkin terjadinya kista. Sedangkan bila ada mioma uteri dengan jadi memasuki masa menopause, ya, tidak mungkin terjadi adanya
penyakit kista atau miom yang disebabkan oleh menopause yang sudah menambah. Baik, kemudian Bu Sandy, bahaya atau tidak jika wanita mengalami menopause dini dan wanita yang masih mengalami menstruasi pada usia 50 tahun? Yang pasti menopause dini ini, ya tadi, satu mungkin karena memang usia menarik atau awal haidnya lebih dulu atau di bawah dari usia 11 tahun, dan menopause dini yang disebabkan oleh tindakan operatif. Berbahaya tidak? Yang pasti mungkin salah satu yang akan kita hadapi adalah dia akan, yang tadi timbul gejala-gejala tadi, flas, berkeringat malam, gangguan mood, kemudian adanya osteoporosis. Nah, kalau ini tidak diatasi, ya, dia akan mengganggu, seperti mungkin mengalami osteoporosis. Nah, kita harus berikan nutrisi atau obat-obatan yang mendukung atau memperlambat atau meniadakan hal yang merugikan pada saat terjadinya menopause dini. Oke, kemudian wanita yang masih mengalami menstruasi pada usia 50 tahun. Oh, tidak masalah, tidak ada masalah. Jadi, itu tetap baik. Bila dengan usia 50 tahun dia tetap masih mengalami fase menstruasi, kemungkinan adalah bahwa dia mengalami awal haid mungkin lebih lama. Ya, jadi pada usia, mungkin di usia 13 atau 15 tahun. Jadi seperti itu. Jadi tidak bahaya jika seorang wanita masih mengalami menstruasi pada usia 50 tahun. Ya, sekian. Ada lagi? Terima kasih, Dok, atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin. Sudah selesai, Dok, untuk jawab pertanyaan tanya jawabnya. Saya akan menyimpulkan inti dari pemaparan dari narasumber. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami, biasanya terjadi pada wanita memasuki usia 45 tahun sampai 55 tahun. Di mana seorang wanita dikatakan tidak menopause bila tidak menstruasi lagi minimal 12 bulan. Menopause dapat dibagi 3 fase. Yang pertama, perimenopause. Perimenopause itu fase di mana menstruasi mulai tidak teratur antara usia 45 sampai 55 tahun dengan perdarahan haid yang memanjang dan relatif banyak. Yang kedua, menopause. Saat haid terakhir atau berhentinya menstruasi, menopause biasanya di usia 56 sampai 60 tahun. Yang ketiga, postmenopause. Ketika seorang wanita telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya, itu berlangsung kurang lebih 3 sampai 5 tahun setelah menopause antara usia 60 tahun. Baik, demikian acara kita. Sudah tidak terasa waktu sudah cukup lama kita berdiskusi. Mungkin kita akan tutup sesi tanya-jawab di siang hari ini. Kami mohon maaf apabila bagi Bapak-Ibu peserta kalian yang belum terjawab pertanyaannya, bisa ditunggu webinar kesehatan lainnya bersama RUU UKI selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari bagian Humas Marketing Rumah Sakit Umum UKI sekaligus tayangan video Rumah Sakit Umum UKI. Dipersilakan kepada Ibu Nus Dwi Rohayani, SKMK, selaku Kepala Bagian Humas Marketing RSU UKI. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Bapak-Ibu sahabat Rumah Sakit UKI, sobat Rumah Sakit UKI, terima kasih untuk berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini, dan juga secara khusus Bapak Narasumber, Bapak Dr. Abid. Sahabat Rumah Sakit UKI, jangan lupa untuk bisa hadir, bisa datang ke Rumah Sakit UKI untuk mengunjungi kami dengan semua pelayanan yang ada di kami. Next. Dan inilah rumah sakit kami, mulai diresmikan di tahun 73, dan sekarang ada banyak pelayanan-pelayanan yang memang ada dengan misi rumah sakit kami menjadi rumah sakit pendidikan utama FK UKI dalam pengembangan pelayanan pendidikan dan penelitiannya. Dan inilah semua
fasilitas yang ada, bahkan juga klinik yang ada. Silakan sahabat Rumah Sakit UKI, jangan lupa untuk boleh hadir ke Rumah Sakit UKI. Dan kami pun juga hadir untuk klinik ginjal hipertensi, bahkan pemasangan akses vaskuler untuk cuci darah. Jadi silakan Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit UKI untuk boleh juga hadir ke rumah sakit kami. Dan ada beberapa promo-promo yang memang ada di kami. Ini untuk akses jadwal dokter, silakan. Dan ini promo baik mulai dari MCU, mulai MCU tipe 1 sampai dengan tipe 5. Silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi MCU kami, ruang medical check-up kami, untuk Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit UKI boleh memeriksakan kesehatannya. Dan untuk kesehatan kita wanita, silakan Bapak Ibu juga bisa pap smear di kami. Di kami pun ada untuk pemeriksaan pap smear. Next, dan ini promo-promo kami yang sekarang masih aktif ya, antigen dan PCR masih tetap ada di kami dengan harga Rp60.000 antigen dan PCR-nya Rp210.000, dan semua promo-promo MCU untuk sehat jantung dengan pemeriksaan yang sederhana. Silakan Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit UKI ketika akan mengecek jantung Bapak Ibu. Next. Dan ini juga rumah duka kami, bila ada keluarga sahabat yang memerlukan rumah duka, Bapak Ibu silakan untuk menghubungi nomor tersebut ya, untuk bisa memakai rumah duka kami dengan fasilitas yang cukup nyaman, baik itu keluarga yang berduka dan juga tentunya keluarga dan juga famili sanak saudara yang akan melakukan, melihat, menguatkan di rumah duka ketika ada duka cita di sana. Next. Nah, ini Bapak Ibu untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Jangan lupa untuk follow di Instagram kami, di TikTok kami, di Facebook kami, bahkan di YouTube kami, berbagai edukasi, bahkan video-video yang memang kami upload di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga kunjungi web kami. Di sana pun juga ada beberapa informasi terkait pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit UKI. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rumah Sakit UKI. Terima kasih banyak Bu atas sesinya. Semoga Rumah Sakit Umum UKI bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abimer untuk SPOG untuk waktunya sudah berbagi ilmu bersama dengan Rumah Sakit Umum UKI. Kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih kami kepada Dr. Abimer untuk Dr. Abimer dapat menghidupkan kameranya, Dok. Ya, foto, Dok. Ya. Ya, ya, saya stand on cam. Dalam hitungan ketiga, Dok, kita akan mulai foto ya, Dok. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Silakan tetap di foto. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan siang ini, saya akan membaca pemenang door prize-nya. Siap, kami akan pilih berdasarkan pertanyaan terbaik. Ya, setelah tayangan berikut, kita akan mendengarkan siapa yang pemenang door prize setelah tayangan berikut ini. Thank you.
Baik, Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita akan mengakhiri acara kita. Sebelum kita mengakhiri acara kita akan membaca siapa pemenang Gerpres. Di mana pemenang Gerpres ini berhak mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Sebentar ya Ibu Bapak. Oke, pada tegak semuanya ya, Bapak Ibu. Ya, pemenang pertama. Ya. Adalah Mbak Arsila. Yang kedua, Hari Prawesti. Yang ketiga, Tika Kartika. Yang keempat, Esther. Esther Medan ya. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah menang ya door prize ya Rp50.000 dapat saldo OVO dan GoPay ya. Oke, untuk pada pemenang nanti kita kirim tuh lewat digital money senilai Rp50.000. Para pemenang harap konfirmasi lebih lanjut ya melalui WhatsApp official Rumah Sakit Umum UKI 0812-8522-5850. Kalau nggak di WhatsApp, nggak dapat. Ya, silakan foto sessionnya. Harap dibuka kameranya, Ibu Bapak, supaya kita foto bareng. Ya, kita dalam hitungan ketiga, kita akan foto bareng ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, Bapak Ibu hadirin, tidak terasa waktu kita sudah mau selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abid Margutom, SPOG, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu hadirin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara. Serta kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar kesehatan ini bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan acara webinar Kesehatan Rumah Sakit Umum UKI bisa mempererat solidaritas Rumah Sakit Umum UKI dengan siapapun yang telah mengikuti acara webinar ini dengan baik. Selanjutnya sebelum kita sudah memfoto ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri webinar kesehatan hari ini. Apa yang kita ketahui itu tidak penting, namun ilmu yang kita dapatkan dan kita mempraktekannya itulah yang sangat penting. Bapak Ibu hadirin, kita telah investasikan waktu itu kita untuk mengikuti webinar hari ini. Namun akan sangat sia-sia jika ilmu yang kita dapatkan jika tidak mempraktikkannya. Saya Bidan Dewi Francisca Nariatun Mip, SKMSRK, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar Kesehatan Rumah Sakit Umum UKI selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abid. Terima kasih dokter-dokter muda. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bidan Dewi, terima kasih semuanya.